Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada 4 Mei 2020 kita menyambut Hari Anggota Bumba Sedunia. Bagi pihak Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Jabatan Bumba dan Penyelamat Malaysia di atas segala khidmat bakti dan pengorbanan yang dicurahkan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Bomba tonggak penyelamatan negara. Kita sedar tugasan sebagai anggota bomba dan penyelaman ini bukanlah sesuatu yang mudah. Apatah lagi dengan cabaran dan situasi masa kini yang semakin kompleks. Tugas-tugas murni yang telah dicurahkan oleh wira-wira merah ini tanpa mengenal penat dan lelah telah menjadikan anda pasukan kecemasan yang cukup dekat di hati rakyat Malaysia. Anda adalah hero di hati rakyat. Dalam situasi negara dilanda wabak COVID-19 ini pula, anggota-anggota bomba mengetuai tugas-tugas sanitasi di kawasan awam, bangunan kerajaan dan rumah-rumah PPR. Operasi yang sangat penting ini telah dilaksanakan sebanyak 4,885 di seluruh negara dalam usaha mengekang penularan wabak yang melanda Malaysia. Wabak ini juga terkesan di seluruh dunia. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.